pam. Bungkus bansos buat pengungsi. Ayo Bu, terus Bu. Kemana kan? Kayak gitu. Alun-alun kan. Paling dekat kerennya. Tadi sudah terakhir ya. Ayo, ayo. Diabadikan. Aku boleh cepat, boleh, boleh. Tadi sok.
sok. Sekolah rautan. Rautan berlian. Ayo, ya, Cus. Asal. Rautnya kita naik, Wes. Ayo, Pak. Abdi, Winglala, nanti kesini lagi ya. Aku mau kayaknya dulu. Enggak, aku mau balik dulu. Kaimah. Aku kesini lagi ya. Kami Oke, juragan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ingin menanyakan kegiatan apa yang dilakukan oleh Dinsos dalam menghadapi bencana banjir Februari 2020 ini? Kita sudah 3 hari melaksanakan pengepakan barang untuk korban, bantuan untuk korban kebanjiran. Kebetulan karena memang di dinas sosial kekurangan personil, jadi semua pendamping dilibatkan, dan itu memang bagian dari tupoksi kita sebagai pekerja sosial. Kemudian juragan, katanya hari ini ada pengepakan sembako ya? Betul, ini hari yang ketiga kalau tidak salah, ketiga dari pengepakan sembako yang akan didistribusikan kepada para pengungsi banjir. Di mana lokasinya juragan? Tersebar di beberapa kecamatan yang memang terdampak dari banjir. Ya, salah satu barangkali yang terparah kan di Pantura, kayak di Kecamatan Sukasari, kemudian Pamanukan, Pusakanegaraan, Pusakajaya. Oke, okay, kalau begitu boleh ya kita melihat langsung pengepakan sembakonya. Siap, kan? Bukti bahwa pendamping PK juga ikut berperan dalam pengepakan barang untuk distribusi banjir. Oke, okay, terima kasih juragan ya. Oke, okay, terima kasih juragan. Sama-sama. Mana Pak Egi? Apa mana yang nolak pulman nih Pak Egi? Yang mana dianu ya? Inilah saudara-saudara mobil kementerian yang dihibahkan ke pemerintah Kecamatan Pamanukan ya, Pak Romat ya? Ya. Mobil rangernya besar sekali. Ini kalau beli sekitar 500 juta. Habis. Ya balik gitu. Jadi mobil sampean. Nanti gitu. Ini kono tempat amal itu kan orang kopi nih. Dua katanya. Ini kan juragan. Iki sing nyuting piye? Lain kocam, dua. Pasep terus. Halo guys. Dede, halo. Halo guys, kita ngevlog.